Okey, muka surat berapa tadi? Muka surat 196. Okey, menentukan nilai nisbah trigonometri bagi sebarang sudut. Okey, awak kena ingat baliklah kita ada empat sukuan. Kita ada empat sukuan. Okey, yang ini SSTK. Okey, semua sukuan pertama semua positif, sukuan kedua sin sahaja positif, sukuan ketiga tangent positif, sukuan keempat cos positif. So dua lagi yang lain tu akan jadi negatif. Okey, lepas tu kita ada sudut sepadan. Okey, sudut sepadan ataupun sudut rujukan. Okey, cuma nak contoh satu gambar aja. Okey, dekat sini sudut rujukan kita. Okey, kalau sukuan pertama alfa, sudut rujukan dia sama dengan theta. Sukuan kedua 180 darjah tolak theta. Sukuan ketiga theta tolak 180 darjah. Sukuan keempat 360 darjah tolak theta untuk kita dapatkan alfa. Okey, nak tentukan nilai nisbah trigonometri. Okey, kaedah pertama kita guna kalkulator. Okey, guna kalkulator untuk sin, cos dengan tangent. Okey, sin, cos, tangent kita boleh terus guna kalkulator. Tapi untuk yang tiga lagi tu, okey, yang tiga lagi tu maksud dia apa tu, secant, cotangent dengan coset, kita kena kira dulu salingan dia. Okey, kena kira dulu satu per berapa, satu per sin, satu per cos, satu per tangent, yang tu kita kena kira dulu, lepas tu baru kita boleh guna kalkulator. Okey, kita pergi terus kepada contoh 6. Okey, contoh 6 dengan menggunakan kalkulator. Okey, cari nilai bagi setiap nisbah yang berikut betul kepada 4 angka bererti. Okey, so jawapan akhir kat sini dia dah bagi dah syarat dia. Kepada 4 angka bererti, jawapan awak mesti bagi betul-betul 4 angka bererti. Jangan lebih, jangan kurang. Okey, sebab kat sini dia dah bagi dah syarat, jawapan awak mesti 4 angka bererti. Kalau awak bagi kurang ataupun awak bagi lebih, walaupun jawapan tu betul, nanti tak ada markah. Okey, sebab awak tidak menjawab mengikut kehendak soalan. Okey, so ini tekan kalkulator. Sin 215 darjah 12 minit. Ni ada darjah, ada minit. Ingat lagi tak nak tekan yang mana darjah dengan minit tu? Tekan button yang ini kan, yang ada bulat, lepas ada koma, 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 apa dekat atas tu kan? Okey, tekan button tu. Ha, okey. 215, tekan button ni. Okey, 215, tekan button yang ada kosong, koma, koma, koma ni. Lepas tu 12 darjah pun sama. Tekan balik button yang ada koma, koma, koma ni. Okey, so dia bagi jawapan berapa? 0.57064. Okey, yang kedua. Okey, contoh yang kedua ni secant. Okey, kita tahu secant dia mesti 1 per cos. Okey, secant 1 per cos. So kena kiralah dulu. 1 per okey, cos 4.14. Okey, cos yang ni sama eh. 1 per cos negatif 4.14. So bila awak tekan kalkulator, okey, 1 bahagi cos yang ini, so awak akan dapat jawapan ni lah negatif 1.846. Betul tak bila awak tekan kalkulator dengan jawapan tu? Betul tak? Ya. Yeah. Tapi mod dia kena dalam register. Haa, ya. Ya. Tengok nampak tak dekat sini? Ha, saya sebenarnya tunggu yang tu je. Ni nampak tak dekat sini radian? Dia bukan dalam darjah. Okay, so kalau nak terus tekan kalkulator, okay, kalau nak terus tekan kalkulator, kena tukar mod kepada radian. Okay, tekan kalkulator, okay, mod 1, 2, 3, 4. 4 kali tekan mod. Okay, ini kalau kalkulator hitam yang biasa guna eh. Kalkulator yang biasa awak guna ni, kalkulator yang ni. Okay, kalkulator yang ni. Okay, tekan mod 4 kali. Okay, ni radian kan?
Okey, tekan mode 4 kali. Lepas tu awak akan nampak degree 1, red 2, gradient 3. Okey, ambil nombor 2. Okey, tekan nombor 2. Okey, tekan nombor 2. Okey, lepas tu dekat atas calculator tu dia akan ada R. Okey, pada skrin calculator awak atas tu ada R. Okey, ada R. Sekarang baru tekan 1 bahagi cos negatif 4.14. Okey, barulah dapat jawapan 1.846. Kalau tak nak tukar pada mode radian, kalau nak guna mode biasa tu, okey, kalau nak guna mode biasa, 4.14 radian ni awak kena tukar dulu kepada darjah. Okey, kalau radian nak tukar kepada darjah, 4.14 darab 180 darjah per pi. Okey, dapat berapa? Okey, awak akan dapat 237.20 darjah. Okey, yang ini baru 1 bahagi kos. Okey. Baru buat 1 bahagi kos 237.20 darjah. Okey, dapat jawapan yang sama. Okey, dia akan dapat jawapan yang sama. So ada dua caralah kalau dia bagi sudut dalam radian. Cara yang pertama, kita tukar mod kalkulator kepada radian. Bila dah tukar mod, 1 per cos negatif 4.14. Okey, dapat jawapan dia negatif 1.846. Cara pertama. Cara kedua, tukar sudut dalam radian kepada darjah. Okey, 4.14 darab 180 per pi. So awak akan dapat sudut dia 237.20 darjah. Okey, lepas tu yang ni awak akan tulis 1 per cos 237.20. Ada negatif kan? Okey, negatif 237.0. Kan dapatlah jawapan negatif 1.846. Contoh 7, kaedah yang kedua, kita menggunakan bulatan unit. Okey, dengan menggunakan bulatan unit di sebelah, nyatakan nilai bagi setiap yang berikut. Okey, bulatan ini dia namakan bulatan unit sebab kalau awak perasan, jejari dia semua satu. Okey, awak tengok koordinat pada paksi X, 1, 0 dengan negatif 1, 0. Koordinat pada paksi Y, 0, 1 dengan 0, -1. Okey, koordinat dia 1. 1, 1, 1. Okey, bila dia bagi satu bulatan dengan koordinat, okey, koordinat 1 ataupun jejari lah ni, dari 0 sampai sini 1. Dari 0 sampai dekat lilitan bulatan atas ni 1. Okey, so jejari dia 1. So bila jejari 1, bulatan dengan jejari 1, ayat ini nama dia bulatan unit. Okey, bulatan unit. Okey, bila dia bagi gambar rajah bulatan unit, jawapan kita, kita ambil terus dari gambar rajah. Okey, terus ambil dari gambar rajah. Tak ada pengiraan dah. Okey, contoh A, cos 135 darjah. Rasa-rasa 135 darjah tu di mana? Dia ada 4 je koordinat ni yang dia bagi. Okey, dia ada lagi 4 titik pada lilitan bulatan. Okey, kita kena tentukan dekat mana 135. Okey, katalah ni titik yang pertama, ni koordinat dia, ni titik yang kedua, titik yang ketiga, titik yang keempat. Okey, yang pada paksi X pada paksi Y tu tak apalah, kita boleh tahu dah dia satu unit tu. Okey, sekarang 135. Titik pertama, titik kedua, titik ketiga ataupun titik keempat. 135. Kedua. Okey, titik yang kedua. Okey, bila kita kira daripada paksi X, kita gerak lawan arah jam. Okey, macam ni.
135 darjah. Okey, 135 darjah. So dia pada titik yang kedua. Okey, titik yang kedua kita ada X, kita ada Y. Okey, bila dia bagi dalam bentuk koordinat, okey, sin, kita akan ambil koordinat Y. Okey, sin koordinat Y. Cos, kita akan ambil koordinat X. Okey, cos koordinat X. Untuk tangent, okay, untuk tangent yang ini dia adalah sin per cos. Okey, tangent sin per cos. Jadi koordinat Y per dengan koordinat X. Okay, so yang pertama cos 135 darjah, dia berada pada sukuan kedua. So kita ambil koordinat, kita tengok koordinat yang kedua cos. Okay, cos kita akan ambil koordinat X. Okay, so jawapan dia negatif 1 per punca kuasa 2, 2. Okay, yang ni tak payah buat pengiraan, terus dia ambil dari gambar rajah. Okey, kaedah yang ketiga. Kaedah ketiga, menggunakan nilai nisbah trigonometri sudut rujukan sepadan. Okey, yang ni kena ingat balik. Ingat semula, kalau sukuan pertama, sudut rujukan alfa dia sama dengan sudut yang dia bagi. Okey, theta ni sudut yang diberi. Kena tulis jugalah kat sini. Alfa ni sudut dicari. Theta sudut diberi. Okey, nak bezakan alfa dengan theta. Okey, alfa sudut yang awak kena cari. Theta sudut yang diberi dalam soalan. Okey, sukuan pertama alfa dengan theta sudut dia sama. Sukuan yang kedua nak dapatkan alfa 180 darjah tolak theta. Okey, tolak dengan sudut yang diberi. Sukuan ketiga, theta sudut yang diberi tolak 180 darjah. Kita dapat sudut rujukan. Okey, dan yang sukuan keempat 360 darjah tolak theta. Okey, tolak theta. Okey, sudut rujukan, okey, sudut rujukan atau sudut sepadan dia mesti melekat dengan paksi X. Okay, melekat dengan paksi X. Melekat dengan paksi X macam ni. Semua kat sini. Ni ada, ni sudut dia. Sini sudut dia. Okay, yang bawah tu situ sudut dia. Dia tak boleh melekat dengan paksi Y. Okay, dia mesti dengan paksi X. Sudut sepadan tu sudut tirus. Okay, sudut sepadan sudut tirus. Okay, sudut tirus dan dia mesti melekat dengan paksi X. Okay, kalau awak kira awak ambil yang bawah ni paksi Y, salah. Kita tengok yang gambar rajah kat bawah ni kan, semalam kita kat sini S semua positif, sin positif, tangent positif, cos positif. Okay, lepas tu kita ada lagi tiga, cosec, secant dengan tangent. Eh sorry, cotangent, cot. Tak ada cot. Okay, secant ni kita tahu dia 1 per sin. Coset ni 1 per sin. Secant ni 1 per cos. Cot ni 1 per tangent. Jadi kedudukan dia sama. Dia mesti ikut sin, cos dengan tangent. Ha, sebab tu coset ni dia berada pada sukuan kedua positif. Okay, cot ni sukuan ketiga positif. Secant, cos, 1 per cos dia berada pada sukuan keempat positif. Okay, coset, secant, cot, dia mesti ikut sin, cos, tangent. Ikut dia punya pasangan. Okay, pasangan salingan dia. Okay, contoh 8. Okay, contoh 8 diberi sin 30 darjah 0.5, cos 30 darjah 0.866. Cari nilai bagi setiap yang berikut. Ok,
Okey, cari nilai bagi setiap yang berikut. Okey, tengok tips dia. Langkah untuk menentukan nisbah trigonometri tanpa menggunakan kalkulator. Okey, tak guna kalkulator. Langkah pertama, tentukan kedudukan sudut pada sukuan. Okey, 150 darjah sukuan ke berapa? Okey, 150 darjah mesti berada pada sukuan kedua. Jadi awak lukis siap-siap gambar raja. Lukis siap-siap gambar raja. Okey, 150 darjah. Okey, letak terus sudut dia. Okey, langkah kedua, tentukan tanda bagi nisbah trigonometri. Okey, sekan 1 per cos. Cos sukuan kedua, positif ke negatif? Cos sukuan kedua mesti negatif. Okey, jadi kat sini kita dah dapat langkah kedua kita. Dia negatif. Okey, dia berada sukuan kedua. Nilai dia negatif. Okey, tentukan sudut rujukan. Langkah ketiga, tentukan sudut rujukan. Okey, sudut rujukan untuk sukuan kedua 180 darjah tolak theta. Jadi 180 darjah tolak 150 darjah. So awak kan dapat alfa. Okey, alfa ataupun sudut rujukan dia 30 darjah. Okey, sama dah dekat sini. Dan langkah keempat, gunakan nilai nisbah trigonometri sudut rujukan tersebut. Jadi awak akan tulis sekan 150 darjah sama dengan negatif sekan 30 darjah. Okey, negatif sebab dia berada pada sukuan kedua. Sekan pada sukuan kedua negatif. Sudut sini kita guna sudut rujukan. Okey, jadi sekan 1 per cos. Jadi negatif, jangan lupa negatif. 1 per cos 30 darjah. Sama dengan, okay, cos 30 darjah dia dah bagi nilai 0.866. So negatif 1 bahagi 0.866. Okay, yang ni kira, kena kira lah pakai kalkulator lah ni. Kalau awak boleh congak tak ada masalah, congak je. Okay, ataupun awak buat pembahagian bentuk lazim pun boleh. Tapi dia ambil masa. Okay, jadi yang ini gunalah kalkulator kat bawah ni. Okay, yang atas ni je yang awak kena kira dulu. Okay, so dapat tekan kalkulator, dapatlah jawapan dia negatif 1.155. Soalan B. Sekan negatif 13 per 6 pi. Okay, untuk yang ini. 13 per 6 pi. Kita tak tahu theta dia berapa. Jadi tukar dahulu kepada darjah. Okay, 13 per 6 pi, tukar dulu kepada darjah. Okay, darab 180 per pi. So bila awak tukar pada darjah, awak kan dapat darjah dia 390 darjah. Okay, 390 darjah. Okay, letakkanlah sudut dia 390 darjah. Okay, dia negatif tau, sudut negatif. So bila sudut negatif, pada sukuan kita ni, empat sukuan, dia mesti bermula pada sukuan keempat dekat bawah ni, pusing ikut arah jam. Okay, kalau biasa yang positif, kita akan pusing lawan arah jam dan kita akan start atas paksi X. Tapi untuk sudut negatif, okay, sudut negatif kat sini, kita akan pusing ikut arah jam bermula di bawah paksi X. Okay, so paksi X 360 satu pusingan dan dia lebih 30 darjah. Okay, sebab satu pusingan 360 darjah sahaja. Yang dia bagi kat sini 390. So dia ada extra 30 darjah di sini. Okay, extra 30 darjah ini adalah sudut rujukan dia sebab dia berada pada sukuan ini, seolah-olah dia macam berada pada sukuan pertama. Okay, sudut kat sini. Okay, sudut kat sini
sudut alfa. Jadi sudut alfa dia 390 darjah tolak 360 darjah. Kita dapatlah alfa dekat sini 30 darjah. Okey, cara kita nak tulis jawapan, dia bagi dalam soalan sekan negatif 13/6π. Dia sama dengan sekan negatif 390 darjah. Okey, kan tadi langkah pertama, tengok balik kat sini. Langkah pertama tentukan kedudukan suguan. Okey, dah. Tentukan tanda. Tentukan tanda pun dah. Lepas tu tentukan sudut rujukan pun dah. Okey, seterusnya kita pun nak jawab soalan. Okey. Sudut rujukan dia 30 darjah. Okey, 30 darjah. Yang ni sekan. Sekan 1 per cos. Okey, 1 per cos. Lepas tu tengok, dia berada pada sukuan keempat. Cos sukuan keempat dia mesti positif. Okey, cos sukuan keempat mesti positif. Sebab tu jawapan untuk sudut rujukan kita sekan 30 darjah yang positif. Okey, yang positif. Okey, lepas tu kita kira lah 1 per cos 30 darjah. Dia dah bagi tadi nilai 30 darjah. Okey, nilai kat sini 30 darjah 0.866. Okey, jadi kita pun gunalah 1 bahagi 0.866. Dapatlah jawapan dia 1.155. Okey, sama pula jawapan dia. Okey, soalan A dengan soalan B. Sama pula jawapan. Cuma soalan A tadi ada negatif, soalan B tak ada negatif. Okey, contoh 9. Diberi cos A 2/5 dengan kedudukan sudut A antara 270 dengan 360 darjah. Cari nilai bagi setiap yang berikut. Okey, semalam kan saya dah cakap kalau dia tak bagi sudut, okey, kalau dia tak bagi sudut kan, dia tak bagi nilai sudut, kita kena lukis gambar rajah. Okey, kena lukis gambar rajah segitiga bersudut tegak. Okey, untuk soalan nombor 9, kita tengok A dia, okey, sudut A dia ni berada 270 dengan 360. So maksud dia gambar rajah untuk segitiga tu mesti berada pada sukuan keempat. Okey, mesti berada pada sukuan keempat. So kita lukislah gambar rajah segitiga bersudut tegak. Okey, gambar rajah segitiga bersudut tegak. Dia dah bagi cos dia 2/5. Okey, kita pun tahu juga kan, kalau cos, kalau guna cos dia mesti adjacent over hypotenuse. Okey, bila awak lukis segitiga, okey, bila awak lukis segitiga dekat sini, sudut C adalah sudut tegak. Okey, sudut C adalah sudut tegak. Okey, sudut C adalah sudut tegak dan dekat sini, okey, yang ini dia adalah A. Okey, kita masukkan A yang dekat luar tu ke dalam segitiga kita. So yang ini adalah A. Okey, sudut A. So kita pun masukkanlah 2/5. 2 ni untuk adjacent, 5 ni untuk hypotenuse. Okey, so garisan OB, okay, garisan OB ni adalah hypotenuse. So kita masuklah nilai dia 5. Okey, sudut dekat sini kan, adjacent sebelah dia, sudut bersebelahan dia dengan sudut A ni garisan OC. Jadi garisan OC adalah 2. Okey, dan awak kena carilah panjang CB guna teorem Pythagoras. Okey, sambung. Kita nak cari panjang BC, kita guna teorem Pythagoras. Okey, teorem Pythagoras, hypotenuse tolak panjang OC. Jadi 5 kuasa 2 tolak 2 kuasa 2 punca kuasa 2. Okey, yang ni awak kena ingat baliklah cara nak cari hypotenuse ke panjang sisi untuk segitiga bersudut tegak. Mesti guna teorem. Teorem Pythagoras. Okey, so bila awak kira, awak akan dapat panjang BC punca kuasa 2, 21. 2, 5. Okey, ni punca kuasa 2,
21 panjang CB. Okey. Lepas itu kita nak jawab tangent A. Tangent, okey, tangent dia mesti O per A. Sin O per H. Okey, yang secant ni 1 per cos. Okey, secant tak ada masalah. 1 per cos tak ada masalah sebab cos dia dah bagi 2 per 5. Okey, cumanya kita nak guna tangent. Tangent, okey, kena masuk balik pada gambar rajah awak. Dekat sini H, yang ini A, dekat sini O. Okey, kalau tak letak pada gambar rajah takut awak tersalah kan? Okey, kita pun labelkanlah gambar rajah kita. Okey, H ni untuk 5. A ni untuk 2, OC. O ni untuk garisan CB. Macam mana cikgu boleh label macam tu? Sebab kedudukan sudut A kita dekat sini. Okey, dekat sini sudut kita. So daripada A, yang ni opposite, hypotenuse, dan ini adjacent. Okey, sebelah dengan dia. Okey, lepas itu kita pun gunalah untuk tangent. Tangent O, dua punca kuasa 2, 21 per dengan 2. Kenapa ada negatif? Sebab dia berada pada sukuan keempat. Okey, tangent pada sukuan keempat mesti negatif. Okey, tangent pada sukuan keempat dia mesti negatif. Okey, yang B, sin. Okey, sama sin O. Punca kuasa 2, 21 per 5. Okey, sin pun sama, sukuan keempat. Sukuan keempat sin mesti negatif. Okey, sin mesti negatif. Okey, C, secant 1 per cos. 1 per cos yang ni dia sama dengan 1 per 2 per 5. Okey, 2 peringkat pecahan. So yang bawah ni kena bawah ni atas. So dia akan jadi 1 darab 5 per 2. So jawapan akhir, secant A sama dengan 5 per 2. Okey, secant sukuan keempat. Cos sukuan keempat, jawapan dia positif. So positif 5 per 2. Okey, seterusnya kaedah 4 menggunakan segitiga bersudut tegak. Segitiga bersudut tegak yang selain 90 darjah. Okey, sudut khas 30 darjah, 45 darjah dan 60 darjah. So yang ini. Okey, dekat sini. Sudut yang ini. Okey. Sudut ini. Kalau 30 darjah, dia pi per 6. Okey, pi per 6 sama dengan, pi per 6 sama dengan 30 darjah. Okey, pi per 4 sama dengan 45 darjah. Pi per 3 sama dengan 60 darjah. Okey, untuk sudut 30 darjah, okey, sin dia 1 per 2. Cos dia ini, tangent, coset, secant, cot. Okey, ni semua 30. Kalau 45, ini nilai dia. Untuk sin sampailah ke cot. Kalau untuk 60 darjah, inilah nilai dia. Nak hafal dia, nak hafal ambil masa. Tapi katalah awak letak ni. Segitiga bersudut tegak. Okey, dekat sini awak letak sudut 30 darjah. Okey, sin. Sin kan kita tahu dia O per H. Cos A per H. Tangent O per A. Okey, cuba masukkan kat sini. Ni 30 kan? So dekat sini 1, dekat sini 2. Yang ini punca kuasa 2, 3. So nanti awak ni kat sini je. Sin cos tangent. Sin cos tangent. Guna gambar rajah yang ni je. Okey, lepas tu untuk coset, secant dengan cot tu dia mesti 1 per sin, 1 per cos. Okey, yang ni 1 per sin. Yang ini 1 per cos. Yang ini 1 per tangent. Okey, okey ini je. Okey, gambar rajah. Okey, itu sudut 30 darjah. Allah. Yang ini sudut 45 darjah.
Okey, 45 darjah. Sin dia 1. 1 per kat sini square root 2. So cos, cos dia pun 1. Okey, cos dia pun 1. 1 per square root 2. Okey, ni sudut 45. Okey, sudut 60 darjah. Saya rasa kalau buat segitiga mungkin awak hafal cepat sikit kot. Sudut 60 darjah. Okey, sin ni 2 square root 3 cos 1. Cumanya jangan tertukarlah kedudukan sebab dia guna nombor sama je. 1, 2, 3. Okey, 1, 2 square root 3. 1, 2 square root 3 cuma untuk yang 45 je ada square root 2. Contoh 10. Dengan menggunakan nisbah trigonometri bagi sudut khas. Okey, so sudut khas kita akan guna 30, 45 ataupun 60 darjah. Okey, cari nilai bagi setiap yang berikut. Okey, A cos 315. Okey, 315 dia berada pada sukuan keempat. Okey. Yang ini kenapa kena tahu sukuan keberapa? Sebab kita nak ada sudut rujukan. Okey, nak ada sudut rujukan. Untuk soalan ni kita mesti tahu sudut rujukan. Jadi cos 315 ni dia berada pada sukuan keempat. Okey, yang ini 315. Jadi kita nak cari, kita nak cari sudut rujukan kita, sudut alfa yang kecil je dekat sini. Okey, yang kecil dekat sini alfa. Okey, alfa kita pada sukuan keempat. Bila alfa pada sukuan keempat, 300 kat sini, 360 darjah tolak dengan theta. Okey, tolak dengan sudut yang dia bagi. So 360 darjah tolak 315, kita akan dapat sudut rujukan dekat sini 45 darjah. Jadi kita akan guna sudut khas 45 darjah. Okey, sudut khas 45 darjah. Soalan cos. So bila cos adjacent dengan hypotenuse. So jawapan kita 1 per punca kuasa 2, 2. Okey. Sukuan keempat. Cos sukuan keempat, jawapan kita positif. Okey, sebab sukuan keempat cos positif. Okey, yang kedua, cot 5 per 3 pi. 5 per 3 pi tukar dahulu kepada darjah. Okey, tukar kepada darjah 5 per 3 darab 180 per pi. Okey, 180 per pi. So awak akan dapat jawapan dia 300 darjah. Ni pun sama. Okey, untuk soalan B ni pun sama. 300 darjah pada sukuan ketiga. Okey, yang ini 300 darjah. Pada sukuan keempat. Okey, pada sukuan keempat, bila awak nak cari alfa di sini, okey, sudut rujukan 360 darjah tolak 300. So kita dapat sudut khas yang kita akan guna adalah sudut 60 darjah. Okey, so 60 darjah kita nak cot, cot kat ni, hujung ni. So jawapan 1 per punca kuasa 2, 3. Jawapan mesti ada negatif sebab dia berada pada sukuan keempat. Okey, 300 darjah tu tadi pada sukuan keempat. Cot 1 per tangent. Tangent sukuan keempat dia mesti negatif. Okey, banyak kena ingat ni. Okey, dan C, secant. Okey, secant dia nak 480 darjah. Okey, yang ini sudut negatif. Sudut negatif. Okey, bila sudut negatif kita kena pusing ikut arah jam. Okey, pusing 360 darjah. So berapa lebihan dia? Kena tahu dulu berapa lebihan dia. 480 darjah kena tolak dulu dengan 360 darjah.
Okey, satu pusingan 360 darjah, tapi yang dia bagi dekat situ 480. Jadi 480 darjah kena tolak dulu dengan 360 darjah. So kita akan pusing 360 darjah tambah 120 darjah. Jadi pusing. Okey, ni empat sukuan. 120 darjah kan, lebihan 120 darjah sampai sini. So pusing lawan ikut arah jam sampai sini. 480 darjah. Okey. Awak ni. Okey, lepas itu kita nak cari sudut rujukan. Okey, sudut rujukan dia mesti dengan paksi X, tak boleh dengan paksi Y. Jadi sudut rujukan kita di sini. Okey, ni sudut rujukan kita. Samalah kita buat konsep kalau dia sudut positif. Okey, sudut rujukan dia berada pada sukuan ketiga. So macam mana nak dapat? 180 darjah tolak. Okey, yang ni tadi kita tahu dia lebihan dia 120 kan. Jadi alfa dekat sini 180 darjah tolak 120 darjah. So kita akan dapat jawapan kita 60 darjah. So alfa di sini 60 darjah. Okey, alfa 60 darjah. Kita akan guna sudut 60 darjah. So sudut khas 60 darjah untuk sekan 2 jawapan dia. Okay, so 2. Saya suka, okay. So jawapan dah 2. Kenapa dia ada negatif? Sebab dia berada pada sukuan ketiga. Kos pada sukuan ketiga dia adalah negatif. Sebab tu jawapan kita ada negatif. Okay, awak kena ingat sukuan. Awak kena ingat cara nak cari sudut rujukan. Lepas tu sudut, kalau dia bagi sudut positif macam mana, sudut negatif macam mana. Banyak kena ingat ni.